Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau bikin agar-agar coklatos. Ya, bahan-bahannya ini ada 2 bungkus agar-agar. Yang ini aku pakai yang merek ini ya. Yang satu yang original ya, yang warnanya putih. Terus yang satu bungkusnya lagi yang warna coklat ya. Ini kita bikin 2 lapisan nanti, putih sama coklat. Nah, ini ada 2 bungkus susu kental manis, 2 bungkus coklatos ini, sama air dan gula. Ini juga pakai tepung maizena. Langsung aja kita ke cara pembuatnya ya. Pertama kita bikin lapisan yang warna putih dulu ya. Ini kita siapkan wadah. Ini kita masukkan 1 bungkus agar-agar yang warna putih. Ini kita masukkan 1 bungkus agar-agar warna putihnya. Terus kita masukkan gula. Ini gulanya 6 sendok makan ya. Ini setengah gelas kayak ini. Terus air. Airnya 900 cc ya, atau 4 gelas air. Kita masukkan semuanya 900 cc. Terus kita masukkan 2 bungkus susu kental manisnya. 2 bungkus ya. Kita masukkan semuanya. Kita masukkan tepung maizena-nya 1 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk. Terus kita masak hingga mendidih ya. Hingga mendidih. Kita matikan. Nah, ini ya aku sediain wadahnya. Ini ada 3 ya. Karena mau bikinnya banyak buat cemilan anak-anak paling suka, jadi bikinnya banyak. Nah, ini kita kasih setengah-setengah di masing-masing cetakan ya. Kita tuangkan lapisan pertama yang warna putih. Nah, udah kayak gini, kita dinginkan dulu lapisan pertamanya. Kita biarkan agak mengeras sampai dia mengeras ya. Baru nanti kita bikin lapisan keduanya yang coklatosnya ya. Nah, sekarang kita buat untuk lapisan keduanya, yaitu agar-agar coklatosnya. Ini gulanya kita masukkan. Gulanya ini aku tambahin ya, soalnya tadi itu kan pakai susu kental manis, sedangkan yang coklatos ini kan gak pakai susu kental manis. Jadi agak aku tambahin 2 sendok. Jadi ini 8 sendok ya. Kalau yang pertama 6 sendok, ini 8 sendok gula. Terus 2 bungkus coklatos, masukkan semua. Ini 1 bungkus agar-agarnya, ini yang rasa coklat. Terus ini tepung maizena-nya sama, 1 sendok makan. Terus kita masukkan 900 cc air atau 4 gelas air ya, ini 4 gelas air. Kita masak sampai mendidih ya, sambil diaduk terus supaya nggak ada gumpalan. Kalau sudah mendidih, kita matikan. Baru kita tuang ke cetakan untuk lapisan keduanya. Ini kita tuangkan lapisan keduanya. Nah, kalau sudah gini, kita diamkan, kita dinginkan dulu sebentar. Kalau sudah dingin, kita masukkan ke kulkas. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Nah, lapisan atas putih, terus bawahnya coklat. Nah, ini. Nah, cocok buat cemilan anak-anak ya selama di rumah. Baik, itu dia teman-teman video aku hari ini, bikin agar-agar coklatos. Cara bikinnya juga mudah, bahannya juga simpel. Kalau kalian suka jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.